langsung. Tampilan. Selesai, tombol. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya dan Facebook, yaitu Alex Paldata. Baik teman-teman sekalian, kemarin saya janji aturan malam minggu, saya ingin melanjutkan membuat cara mengedit style yang kecil suaranya. Namun malam minggu kemarin saya sudah ngantuk, kecapean, begitu, jadi saya tidak sempat melanjutkannya. Kali ini, untuk malam ini saya akan melanjutkan cara mengedit style atau irama yang tidak seimbang dengan keyboard. Ini episode yang ketiga. Ini sudah ada stylenya. Baik, kita buka menu function di style menu 2, terus style creator, terus tekan tab kanan sekali style creator, klik huruf A. Baik, begitu style creatornya terbuka, kemarin yang kita edit fill in 1, fill in 2, fill in 3, dan fill in 4. Aturan ada intro 1 kemarin kalau tidak salah, tapi di video saya setelah saya dengarkan rupanya intro satunya terputus. Baik, kita kembali mengedit intro 1. Cara mengubah intro satunya dengan menekan variasi atau fill in di bawah layar nomor 3 atas dan bawah, terhitung dari sebelah kiri ke kanan. Kita exit dulu, kita pilih lagi stylenya. Oke, kita masuk ke style creator lagi, menggunakan function style creator, tekan A ya, lalu kita klik B untuk edit, terus tekan A kembali. Oke, sekarang kita mengedit intro 1. Cara mengeditnya, kita play dulu dengan menekan start stop, kita pilih sama memilih dengan sama seperti memilih variasi dan ending di bawah layar di nomor 3 atas dan bawah, terhitung dari sebelah kiri. Baik, ini sudah intro 1. Ini yang saya pilih, ini sudah saya pilih intro 1. Baik, cara mengeditnya kita masuk ke menu event edit, yaitu dengan menekan tab kanan kiri itu di atas layar, di atas sekali. Kita tekan sebanyak 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita tekan huruf A dan B untuk maju dan mundur. Nah, ini sudah saya edit semua ini. Nah, cara mengeditnya ini kan sudah saya besarin. Kalau dia kecil seperti ini, ini pedal drumnya, kita jadikan 127 semua dengan menggunakan tombol joystick atau memutar joystick, letaknya di bawah layar sebelah kanan. Ini sudah saya edit semua. Ini sudah saya edit semua sebetulnya, tapi ini saya praktekkan kembali. Ini jadikan 120 semua teman-teman ya. Ini sudah saya edit semua. Kemudian kalau kita cara mengedit bass, kita kembali ke basic dulu dengan menekan tab kiri sebanyak 5 kali. Kita play dulu coba. Untuk mengoleksi channel yang akan kita edit, kita tekan record channel dengan menggunakan tombol huruf F
letaknya di samping layar sebelah kanan, tekan huruf F, tahan, kemudian pilih channel yang akan kita edit. Misalnya kita akan mengedit bass, bass itu di channel 3. Caranya menekan record channel, menekan huruf F, tahan, kemudian tekan RHY 3, letaknya di bawah layar di tombol nomor 3 paling bawah. Tekan RHY 3 ya, terus tekan CHD 3 di bawah layar, di bawah layar, di bawah layar di nomor 3. Oke, bassnya sudah terbuka. Kita escape dulu, kita escape dulu. Oke, kita masuk ke event edit dengan menekan tab 5 kali. Harap diingat tab kanan ya. Nah, ini sudah saya edit semua volume ini. Ini perlu diingat saja teman ya. Teman-teman ya. Ini harap diingat saja, setelah masuk ke event edit ini, tekan huruf A dan B untuk maju dan mundur, kemudian untuk membesarkan volumenya dengan menekan atau memutar tombol joystick. Letaknya di belakang layar sebelah kanan. Ini sudah saya edit semua ya, nggak perlu lagi nih. Ini sudah saya edit semua. Jadi kan ingat teman-teman, setiap mengedit harus menggeser tombol joystick untuk membesarkan frekuensinya. Ini sudah saya edit semua teman-teman. Rumusnya harus jadi 127 semua teman-teman ya. Ini sudah saya edit semua. Nggak perlu lagi diedit. Sudah saya edit semua. Oke. Sudah saya edit semua, kita kembali ke basic. Begitu seterusnya cara memilih channel yang akan kita edit dengan menekan huruf record channel, yaitu huruf F, tahan, lalu pilih yang channel yang akan kita edit, terus escape satu kali, terus masuk ke event edit, terus tekan huruf A dan B untuk maju dan mundur, dan tekan atau putar tombol joystick letaknya di belakang layar sebelah kanan. Itu rumusnya jadikan 127 semua teman-teman ya. Ini sebetulnya style ini sudah saya edit semua, ini nggak perlu diedit lagi sebetulnya. Begitu, coba saya praktekkan aja ya. Oke, semuanya sudah saya edit. Coba kita koleksi intro 2, kita play dulu. Cara menekan intro 2, cara memilihnya sama seperti memilih variasi dan fill in dengan menggunakan tombol di bawah layar nomor 3 atas dan bawah. Kita ke intro 2 coba. Kita periksa drumnya dulu. Baik, kita masuk ke event edit coba. Nah, ini sudah saya edit semua teman-teman. Begitu juga kita cara mengedit intro 2 dan 3. Kita pilih intronya dulu, terus kita escape satu kali, itu dikembali ke basic teman-teman ya, kembali ke menu basic. Kita tekan escape satu kali, terus kita masuk ke event edit dengan menekan tab kanan sebanyak 5 kali. Kemudian tekan huruf A dan B untuk maju, terus untuk membesar kecilkan volumenya kita menggunakan tombol joystick atau menggeser atau memutar tombol joystick. Begitu. Oh ya, ada ending 1 yang kayaknya yang ini belum diedit. Coba kita ke ending 1 aja teman-teman ya, untuk menghemat waktu. Coba kita dengarkan intro 3 ini teman-teman ya. Rasanya sudah saya edit semua ini.
sudah teman-teman, sudah diedit semua. Kita edit endingnya saja berarti. Nah, ini gitarnya terlalu besar teman-teman. Baik, kita akan edit steel gitar. Coba kita cek dulu, kita periksa drumnya dulu. Ini gitarnya yang ini, yang agak besar. Ya, kita masuk ke channel gitar. Channel gitar itu bagian melodi, kalau tidak salah letaknya di channel 7. Cara menggunakannya, kita menekan huruf F, yaitu record channel. Dengan menekan huruf F, tahan, kemudian tekan RHY7 di bawah layar, di bawah sekali di nomor 7. Ya, terus kita tekan CHD7 di bawah layar yang di atasnya. Oh, bukan teman-teman, sorry. Rupanya bukan di sini teman-teman. Bukan di channel 7 rupanya, sorry. Coba kita ke channel rec, channel 6 aja coba. Dengan menekan huruf F, terus RHY6 dan CHD6. Nah, ini melodinya teman-teman. Baik, coba kita play dulu. Nah, ya teman-teman, ini melodinya kebesaran. Kita kecilkan sedikit. Kita masuk ke event edit, kemudian tekan huruf A dan B. Nah, ini volumenya kita kecilkan saja. Frekuensinya jadi 100 saja. Frekuensinya enggak usah 127 kalau untuk melodi. Kalau di band ini enggak boleh terlalu besar gitar ini. Kasihan dengan pemain lain kalau di band. Ini di organ tunggal. Baik, kita jadikan 100 semua. Ini bagian nada D. Ini cara mengoleksinya, menekan huruf A dan B teman-teman ya. A maju, A mundur, sorry. A mundur yaitu B maju. Ini bagian nada D. Kita jadikan frekuensinya jadi 100 semua. Oh. Kita kembali ke huruf A coba. Bagian nada E-nya. Oke, sudah 100 semua frekuensinya. Ini nada C crash-nya atau nada cheese-nya. Jadikan 127 semua frekuensinya. 100, sorry. Jadikan 100 semua, jangan 127, soalnya kebesaran. Oke, kita maju lagi. Nada disnya kita jadikan 100 semua. Kita kecilkan frekuensinya. Oke, sudah 100. Ini bagian E lagi, E rendah. Kita jadikan frekuensinya jadi 100 semua. Kita jadikan 100 semua. Kita jadikan 100 semua teman-teman. Kita putar ke kiri joysticknya. Oke.
kita maju menekan huruf B. Kemudian nada C-nya atau C crash-nya kita jadikan 100 semua untuk bagian melodi gitar frekuensinya. Oke, jadi 100 semua frekuensinya. Nada C-nya kita maju kembali, kita jadikan 100 semua. Ini harus bersabar teman-teman ya mengeditnya, soalnya mengedit satu-satu ini per nada, soalnya per not atau per solmisasi. Ini nada E-nya kita jadikan 100 juga. Aduh, tangan saya berkeringat juga nih. Bentar ya. Baik, nada E-nya sudah kita jadikan 100 semua frekuensinya. Ini ada nada dis lagi. Kebesaran kita jadikan 100 semua. Oke, sudah 100 semua. Ini juga sama. Oke. Ini ada E-nya dua tombol. Kita tekan juga. Semua frekuensinya. Oke. Ada D-nya juga kita ubah jadi 100 semua frekuensinya. Oke. Kita jadikan 100 semua. Oke. Kita edit juga yang ada di tingginya. Oke. Oke, kita edit jadi 100 juga nada di rendah tadi, kita ulang. Oke. Nah, ini coba lagi kita jadikan 100 semua. Frekuensinya yang ada di tingginya. Kita ulang lagi. Oke. Ada C-nya atau C crash-nya. Kita jadikan 100 semua juga frekuensinya. Ingat mengurangi frekuensinya dengan memutar tombol joystick. Oke. Ini nada dis juga kita jadikan 100 semua. Oke. Nada E juga. Oke. Nada cis juga kita jadikan frekuensi 100 semua. Ingat teman-teman ya, cara memajukannya memeriksanya dengan menekan huruf A dan B. A mundur, B maju. Oke, kita maju lagi. Ini juga jadikan 100 semua. Oke. Oke teman-teman, yang ini juga kita edit. E-nya jadikan 100 semua. Ya, benar, jadi 100 semua. Ntar kita pulkan lagi, kita edit lagi. Oke, mantap, kita jadikan 100 semua frekuensinya. Ini dis juga. Oke, jadikan 100 semua. Oke.
juga kebesaran. Oke. Ini juga kita jadikan 100. Ini per note ya gitar teman-temannya gitarnya. Nah, ini disc-nya juga. Oke. E-nya juga. Jadikan 100 juga. Cheese-nya juga. Oke. C-nya juga. Jadikan 100. E-nya juga. Oke. Dis juga. E juga. Oke. E juga. Jadikan 100 juga. Oke. D juga. Oke. Dis juga. Oke, jadi 100 semua frekuensinya. Ini masih ada yang belum, masih ada yang tersisa, masih ada yang belum. Kita jadikan 100 semua. Kita jadikan 100 semua, teman-teman, harap ingat. Oke. Ada cheese-nya juga. Oke. C-nya juga. Oke. E-nya juga. Oke. This juga. Juga sama. Oh, sorry. Yang disc-nya 101 tadi. Jadi sekarang 100 ya. Oke. E-nya juga jadi 100 frekuensinya. Oke. E-nya ada 2. Jadikan 100 juga, teman-teman. Harap diingat. Oke. Ini juga masih ada D. Jadikan 100 juga. Oke. Sama. Oke. Dis juga sama. Oke. E juga sama. Oke. Jadi 100 semua frekuensinya, cheese-nya juga. Oke. C-nya juga, nada C-nya. Jadikan 100 juga. Oke. Nada E-nya juga. Oke, jadi 100 semua. Dis juga sama. Oke. E juga sama. Oke. E-nya ada 2 juga. Jadikan 100 juga. Oke. D-nya juga. Jadi 100. Oke. Cheese juga sama.
Oke. This juga sama. Oke. Ini E-nya juga jadikan 100 juga frekuensinya. Oke. Jis juga sama. Oke. Oke, kita jadikan 100 semua frekuensinya, teman-teman ya. Oke. Kembali berikutnya. E-nya juga sama, jadi 100 semua. Oke. Ini juga sama, jadikan 100 semua. Oke. Sama D-nya juga. Oke. C-nya juga. Oke. Ini banyak yang besar. Oke. Kita pulihkan dulu. Jadikan 100 semua. Oke, maju lagi. Jadikan 100 semua juga. Siap, ada yang besar harus dikecilkan, harus disamakan volumenya, teman-teman ya. Jangan ada yang tidak rata. Oke. Ada cheese-nya juga. Oke. Ini juga sama. Oke, jadi 100 semua. Oke. Ini juga jadi 100 juga. Oke. Oke, lanjut. Jadikan 100 semua. Oke. Oke. Oke, jadi 100 semua, teman-teman ya. Oke. Jadi 100 semua frekuensinya. Nah, ini ada yang belum. Oke. 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 Jadikan 100 semua. Oke, ini juga, E juga. Ini masih banyak. Sedikit lagi. Oke. Oke. Jadikan 100 semua. Oke. Jadikan 100 semua, teman-teman ya. Oke, sama. Jadikan 100 semua. Ini juga belum.
Ini juga belum. Ini juga. Jadikan 100 semua. Terakhir. Ini juga. Jadikan 100 semua juga. Ini juga. Ini juga. Jadikan 100 juga semua. 100 juga semua. Sama. Oke, habis. Lalu kita kembali ke basic. Kemudian kita play. Oke, pengeditan sudah selesai. Kalau sudah selesai semua, kita play lagi. Kita escape dan tekan G untuk kembali. Lalu kita simpan dengan menekan tombol huruf I. Ya, kita save. Nah, ini ada ini ada pilihan mau kemana kita save. Saya pilih coba ke kartu memori saya aja ya. Atau ke flash disk atau disket saya ya. Kalau mau ke disket tekan tab kanan 2 kali. 2 kali atau 3 kali. Sudah. Tekan foldernya. Ini saya tekan folder organ tunggal. Irama dan voices keyboard. Style keyboard beserta voice Yamaha. Irama. Taruh di pop or band. Terus buka halaman 2. Lalu tekan Rock Indonesia. Oke, terus saya save di sini. Save. Oke. Tekan huruf tombol angka 6 di bawah layar di paling bawah dan tekan di angka 8 di bawah layar atas di atasnya. Oke, sudah saya tekan, terus tekan G sebanyak 5 kali. Kemudian escape. Fixa stylenya. Nah, ini sudah jadi teman-teman. Coba kita ending satu ya. Oke, teman-teman, selesai cara mengedit style begitu. Coba biar teman-teman bisa merasakan, saya akan memainkan instrumen lagu ini mulai dari pertama. Oke, mohon didengar baik-baik. Thank you.
Oke teman-teman, itulah irama atau style yang berjudul lagu Hitam dari Padi. Oke, mudah-mudahan video ini sangat membantu teman-teman sekalian, terutama yang khususnya yang untuk tunanetra yang pemula untuk belajar mengedit style tersebut. Oke, video kali ini cukup sekian sampai di sini. Apabila ada di video ini ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa komen bila ada masukan atau pendapat. Like jika Anda suka dengan video ini. Share atau bagikan ke video ini kepada orang lain agar teman-teman sekalian yang belum tahu menjadi tahu dan bermanfaat, serta subscribe channel saya agar saya dapat terus semangat dalam berkarya. Oke. Saya Alex Paldata. Saya cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.